Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bosku. Balik lagi di Delima Tur 41. Salam food and travel. Minti gado-gado. Wing anu to? Apa? Tembus ngono. Bolak-balik bolongane mosok. Bika mbak, mandiri mbak. Mandiri bika. Mandiri bika. Sikisul sik goreng heci parani. Ini mbah to. Mbah to penek. Mbah to ora duwe heci. Duwe napa telo? Bekecot. Iya. Lah nggih, Pak Priyo sing nunggu. 3 HPL lanjutkan. Oke. Jare ini anu, Gusis karek pemasangan HPL. Dan jangan lupa sebelum memasang HPL berdoa dulu menurut agama dan keyakinan. Ini adalah mayones karena ini go green, jadi lemnya menggunakan lem mayones, jadi aman, tidak mengandung bahan kimia, guys. Ini adalah proses pembuatan pagupon. Pagupon kuwi jenenge Omah Doro. Pagupon atau Omah Doro. Lah. Nek maku gak pas. Rak Laci Apotek Irian Jaya Ngawi. Hari Minggu dipasang. Oke. Ditunggu saja yang itu dipasang hari Minggu. Dan ini proyek pagupon. Pesanan dari mana Mas ini proyek pagupon ya? Lengkot Madiun. Oh, alhamdulillah ini apa? Paguponan, pagupon atau omah merpati, omah doro. Ini pesanannya Pemkot Kota Madiun. Kelo, jarine proyeke Pemkot jare. Dan ini nanti rencananya mau dipasang di sekitaran alun-alun Kota Madiun. Jadi nanti buat teman-teman atau saudara yang pengen melihat hasil jadinya, langsung aja kunjungi alun-alun Kota Madiun. Oke, yang mau foto-foto sama Pak Gupon. Dan ini nanti juga tidak ketinggalan di depan dipasang HPL, dilapisi HPL supaya anti air dan umur atau dari apa ini jenenge multiplex bisa lebih awet lagi, gak gampang jamur, gak gampang keprok, gak gampang rusak, guys. Ki ngiling apa Gus? Lem. Dijak omong iso apa lagi? Iso. Ki engko obah sithik kutah. Kijang power. D
Dan yang ini pagupon atau omah doro, pengerjaan sudah 80%, tinggal finishingnya nanti tinggal ditempelin iki lo bro. Lah iki jenenge HPL iki. Tunggu. Jadi ini nanti ditempel di pagupon biar doronya ya seneng. Omahku warna-warni bos. Jadi ini HPL nanti ditempel di depan sini, warna merah dan warna biru. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya guys, demi memajukan perumahan doro. Oke. Yo, engko ndure papat. Ndure papat. Munting ya. Oke guys, balik lagi. Dan ini tapi ndur apa miring ini? Miring ngono yo. Yo papat. He. Pinggir-pinggir ngene tapi tengah ndur ngene piye? Pinggirnya miring ini. Pinggirnya rono, tengahnya ngene. Yo, wingko gak kaya nek omah jogloan ngene kabeh. Wingko nek ngene, wis ngene topine didok ning ngene. Ngene. Ngene gedhok ngene. Dadekno iki sret sakmene ngono lho ya. Terus kene ngene neh ngono. Iya, sekit telu ngono kae. Nek ngono iki nganggo spandek. Spandek dicat. Apa nganggo ireng-ireng lho? Heh? Jeneng apa tuh? Ireng kayak kardus ke lho. Plastik ke lho. Ikan. Ireng kayak kardus. Kanopi ya lho. Sane. Seratnya kayak kardus. Kayaknya di butera. Ruang tamu. Ruang tamu bareng. Tinggi. Nek doro neng kok pengen mangan-mangan pop piring itu sopo sih? Kayak meja kursi ini. Ini proses 95%, kurang 5% nanti atap. 5% nanti atap guys. Dan seperti yang saya omongkan tadi di lapisi HPL supaya tahan air. Oke. Ini sekitar ada masih 16 kamar, kurang 4 kamar lagi. Oke, dan 5% kemungkinan hari ini nanti beres, bro. Ini tampak jauh pagupon ya, ya seperti ini. Oke. Dan proses yang cukup lama, akhirnya kandang doro atau pagupon pun jadi. Kita bisa lihat itu guys, merah, biru, sama hijau. Jangan lupa like, comment, and subscribe guys.